Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Omah Kewan. Di sini kita akan membahas ciri-ciri iguana hamil itu kayak gimana. Dan sebelum itu, silakan like dan subscribe channel ini untuk mengikuti video-video selanjutnya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan diberikan berkah yang melimpah. Silakan menyaksikan video ini. Bagaimana sih cara mengetahui ciri-ciri iguana yang hamil itu? Dengan cara yaitu pertama kita bisa lihat postur tubuhnya. Nah, bisa kita lihat di sini perutnya. Nah, ini menandakan ciri-ciri iguana yang hamil. Nah, di sini bisa dilihat, dan postur tubuh ini, kalau ciri-ciri iguana hamil itu yang perut bagian atas mengecil dan perut bagian bawah membesar, dan ini bisa dilihat di sini juga, yang tadi yang kanan dan kiri juga membesar, sedangkan yang atas postur tubuh yang atas mengecil. Dan iguana itu kalau sedang hamil sangat sensitif, tidak mudah untuk dipegang, agresif sekali. Hati-hati dan kalau memegang iguana yang sedang hamil. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu nafsu makannya berkurang atau menurun. Jangan heran kalau iguana yang sedang hamil itu nafsu makannya menurun, karena itu merupakan bawaan dari iguana yang sedang hamil. Nah, lihat ya kawan, agresif sekali, tidak mau dipegang. Nah, dan lihat postur tubuhnya juga. Biarpun dia nafsu makannya menurun, tapi dia tetap gemuk kawan, badannya tetap besar, perutnya tetap stabil, dan ini dilihat dari pangkal ekornya ini. Nah, pangkal ekornya ini agak mengecil, itu menunjukkan tanda-tanda iguana sebentar lagi iguana akan bertelur, dan tidak lama lagi menunjukkan iguana akan bertelur. Dan bagaimana sih caranya memegang iguana yang sedang hamil biar dia tidak stres? Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara yang pertama, kita bisa pegang kepalanya dengan pelan-pelan, dielus-elus, karena iguana yang sedang hamil itu sangat sensitif. Yuk kita coba, lihat ya, kita pelan-pelan pegang kepalanya, dielus-elus. Dan dia kalau sudah merasa nyaman, matanya akan berpejam. Dan ketika iguana merasa nyaman, disitulah kita boleh memegang pelan-pelan. Nah, kalau dia sudah merasa nyaman, kita bisa pegang mulai dari kepalanya, lehernya. Nah, dia sudah merasa nyaman. Itulah teknik untuk memegang iguana yang sedang hamil. Pokoknya bukan iguana saja, manusia juga kalau lagi hamil juga sensitif, begitu juga iguana. Dan kita pegang lah, dia tidak akan agresif kalau kita pegang dengan penuh rasa kasih sayang. Lihat ya, ya tidak kayak yang tadi, dia tidak mau dipegang, tapi sekarang dia diam kan, karena iguana ini sudah merasakan nyaman. Nah, tidak agresif lagi kan, biarpun tadi dipegang tidak mau, tapi sekarang dia diam aja dipegang. Dan itulah cara menunjukkan cara memegang iguana yang sedang hamil. Dan bisa dilihat iguana yang sedang hamil itu kayak gimana ya kawan. Dan sekali lagi bisa dilihat dengan postur tubuhnya. Nah, perut bagian atas mengecil, sedangkan perut bagian bawah kelihatan membesar. Nah, itu menunjukkan iguana yang sedang hamil. Dan ada lagi yang kalian bertanya, gimana sih kok hanya jantannya aja, oh betinanya saja, jantannya nggak ada? Ya di situ bisa dilihat di atas itu, nah itu jantannya. Karena dia yang sedang hamil agresif, jantannya menghindar takut diserang, makanya dia jarang jadi satu sama iguana yang betina. Dia nggak mau diganggu, dan kita harus bisa mengerti karakter iguana kita. Kalau yang sedang hamil itu kayak gimana, kalau dia mau dijadikan satu itu ada juga yang kayak gitu. Nah ya kan, dia nggak agresif lagi karena dia sudah nyaman dengan kita, kawan. Beda kayak yang tadi, mau kita pegang perutnya dia nggak mau. Nah, tapi sekarang dia sudah merasa nyaman, dia nggak akan seagresif seperti yang tadi. Dan intinya iguana yang sedang hamil itu perlu juga kenyamanan. Nah ini lihat ya, pangkal ekornya atas mengecil. Nah, bisa dilihat cekungan itu, cekungan pangkal ekor atas ini mengecil, sedangkan yang bawah itu stabil. Ayo kita mari lihat iguana yang jantannya. Yuk coba kita lihat. Nah, ayo kita turunkan dulu iguana jantannya. Ya, susah sekali. Iya, dia melawan, kawan. Nah, ini dia sudah turun. Nah, inilah pejantannya. Nah, dia sangat birahi, jadi susah untuk dipegang. Tapi dia nggak gigit, kawan. Karena setiap iguana itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada iguana jantan yang sedang birahi itu agresif, dan ada juga yang sedang birahi itu nggak mau dipegang tapi nggak gigit. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman untuk mengikuti video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam Omah Kewan.